Ya, kita akan menyaksikan penenggelaman kapal kapal tempur ini. Jadi sudah dipasang berbagai macam alat kamera di sini yang memperlihatkan bagian-bagian dari kapal ini untuk segera dibom dan dihancurkan. Kapal ini adalah kapal perang yang sudah tidak layak pakai, dan kita akan melihat dengan seksama kapal ini akan dibom lalu mengeluarkan asap yang tidak ada kayaknya, hanya beberapa celah yang kemasukan air. Baik, kita mulai hitungan mundur. 3, 2, 1. Boom. Hampir semua ledakan cukup mengemaskan, dan beberapa bagian-bagian kapal sudah mulai hancur nampaknya. Ya, pesawat sudah mulai mengeluarkan asap dan mulai miring ke kanan ke kiri dari sisi manakah pesawat ini akan tenggelam. Ya, sudah mulai masuk air pemirsa. Air sudah mulai memenuhi isi dari lambung kapal, semakin cepat dan deras memasuki semua. Kamera pun tenggelam akhirnya, dan di bagian belakang lambung pun sudah mulai terangkat, berputar setirnya, nampak mahkotanya sudah mulai tenggelam semuanya. Ini seperti di kejadian kapal Titanic, dan semuanya pun tenggelam, air pun sudah masuk. Alhamdulillah kamera tidak tahu. Kapal P121 akhirnya tenggelam semuanya, sudah habis dan tidak tersisa lagi. Penenggelaman pun selesai, terlihat nampak sudah air-air yang menenggelami kapal di setiap sudut kamera. Terima kasih telah menonton.